Selesai uji klinik kesehatan di Kabupaten Cianjur, nyayagakeun pangladen turta uubar gratis salila bulan suci Ramadan. Cukup ku maca ayat suci Al-Quran sajus, warga anu temampu bisa saharita cek kesehatan turta uubar kalawan gratis. Ya, kaos gitu kegiatan dina bulan Ramadan di Klinik Harapan Sehat di Kecamatan Cibeber, Kabupaten Cianjur, anu nyayagakeun pangladen khusus pikeun warga anu teu mampu. Cukup kumaca ayat suci Al-Qur'an sajus, eta pasien bisa dipariksa turta uubar kalawan gratis di eta klinik. Liantik itu dinamprona anu maraca ayat suci Al-Qur'an teh bisa diwakilan ku kula warga atau dulur pasien anu nganteur ka klinik. Eta pangladen teh dirong mampu ngirut warga anu tembong ngagegekan eta klinik. Jero sapoe, pasien anu ngadegdeg ka eta klinik nitih 15 tapi ka 20 urang. Satu tas maca ayat suci Al-Quran sajus, pasien dipariksa tim mimiti cek kesehatan, mariksa darah tapi ka nampa obat secara gratis. Pihak Klinik Harapan Sehat ngetelakeun ide eta program uubar gratis teh disorang balukar reana pasien anu teu mampu mayar waragad uubar. Nincak bulan suci Ramadan, pihakna oge mere lolongkrang ka pasien anu teu mampu ku cara mayar waragad uubar make bacaan ayat suci Al-Qur'an sajus. Eta pangladen teh dipaju ti saprak 8 tahun katompernakeun saban bulan Ramadan. Harapan Sehat yaitu di mana berobat gratis di mukanya mengaji satu juz Al-Qur'an. Ini adalah program yang sudah berlangsung sudah lama, itu sudah kalian berdiri 9 tahun. Kemudian dan insya Allah program ini tidak hanya bulan Ramadan saja, tapi ini selama dari kami berdiri kami akan melaksanakan program ini. Dina nasna talampah dikokolakeun pikeun ngarojong warga teu mampu anu boga karep uubar tapi henteu boga biaya. Mengaji satu juz di program gratis jadi sambil siar, sambil mengaji juga bermanfaat bagi kita. Sangat membantu sekali karena masyarakat yang tidak mampu bisa Salah seorang warga Imas ngeceskeun dirina nganteur tatanggan anu gering tapi teu mampu mayar waragad uubar. Dina prona eta program teh kacida di anti-antina ku warga anu teu mampu. Heri Setiawan, Bandung TV.